Pandemi virus corona sudah meluas ke sejumlah negara dan mengakibatkan kematian yang terus meningkat. Untuk sementara, terdata korban meninggal mencapai 23.956 orang. Kita lihat data terkini dari CSSI. Total kematian secara global dari 175 negara saat ini sebanyak 23.956, dengan terbanyak berasal dari Italia sebanyak 8.215 kasus kematian, lalu dari Spanyol sebanyak 4.365 kasus kematian, dan Provinsi Hubei, Tiongkok sebanyak 3.169 kematian. Total kasus terkonfirmasi positif dari 175 negara saat ini mencapai 529.093 kasus, dan saat ini negara yang menjadi negara yang terpapar virus corona tertinggi adalah Amerika Serikat sebanyak 83.507 kasus positif, dan Tiongkok sebanyak 81.782 kasus, lalu dari Italia sebanyak 80.589 kasus. Sementara itu, total kesembuhan saat ini mencapai 122.135, dengan kesembuhan terbanyak masih berasal dari Provinsi Hubei, Tiongkok, sebanyak 61.201 pasien berhasil sembuh, dan dari Iran sebanyak 10.457 kesembuhan, Italia sebanyak 10.361 kesembuhan.